Terdapat satu kisah di sebuah tempat bernama Limau Salju. Satu kisah yang boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Ada sebuah gerai yang dimiliki oleh Encik Ong, si singa laut. Beruntungnya Encik Ong kerana hanya gerainya sahaja yang berada di kawasan tersebut. Ramai pelanggan berpusu-pusu ke gerai Encik Ong untuk mendapatkan bekalan harian. Wah, meriah sungguh! Dalam suasana yang meriah itu, terdapat perkara yang tidak menyenangkan para pembelinya. Encik Ong gemar menaikkan harga jualannya sesuka hati tanpa menghiraukan perasaan pembeli. Encik Ong juga mengambil mudah tentang mutu barang jualannya. Kebanyakan barang jualannya tidak berkualiti. Ikan-ikan yang dijual juga sering rosak dan berbau. Ramai pembelinya pernah meminta ganti rugi namun tidak diendahkan oleh Encik Ong. Bagi Encik Ong, barang yang sudah dijual tidak boleh dipulangkan semula. Encik Ong hanya mahukan keuntungan dalam perniagaannya. Hal ini kerana dia ada memasang impian menggunakan keuntungannya untuk melancong dan berhibur ke serata dunia. Inilah sikap Encik Ong sebagai penjual yang tidak mematuhi adab berjual beli. Pada hari seterusnya, cuaca kelihatan tidak baik semasa Encik Ong mahu mula berniaga. Kali ini, tak ada seorang pun pelanggan mengunjungi gerainya. Tiba-tiba, berlakunya ribut yang sangat kencang. Ribut yang kuat itu telah menguntungkan gerai Encik Ong. Selain itu, rumah kesayangannya juga turut rebah di bumi. Encik Ong berasa amat sedih. Dia mula sedar perkara buruk yang menimpa disebabkan oleh sikapnya sendiri yang tamak selama ini. Sahabatnya berpesan supaya jadilah seorang penjual yang jujur ketika berniaga. Janganlah menindas pembeli. Jadilah penjual yang sabar dan bertolak ansur. Mulai saat itu, Encik Ong mahu merubah menjadi penjual yang baik. Harga barangan juga diturunkan kepada harga yang berpatutan. Disebabkan itu, kepercayaan para pembeli kepada Encik Ong telah kembali. Kini, gerai Encik Ong kembali meriah dengan senyuman para pembelinya.